Innalillahi, kabar tak sedap menyelimuti dunia hiburan tanah air. Semua sahabat rekan artis menangis akan kepergiannya. Dot, selamat jalan sang legenda, semoga karya-karyamu akan selalu dikenang sepanjang masa. Kabar mengejutkan pagi ini datang dari artis cantik Kiki Fatmala yang dikabarkan tengah meninggal dunia pagi ini. Kiki Fatmala dikabarkan meninggal dunia hari ini, Jumat ini. Kabar duka tersebut diketahui melalui unggahan Instagram pribadi milik sang artis. Dalam unggahan tersebut, ditampilkan potret sang artis dengan latar hitam dan putih serta pernyataan dari pihak keluarga yang meminta privasi. Dengan kesedihan mendalam dan hati yang berat, kami ingin mengumumkan berpulangnya yang tercinta Kiki Fatmala, yang bukan hanya anggota terkasih keluarga kami, tetapi juga seorang sahabat yang dikenal oleh banyak orang. Kiki Fatmala meninggal dunia pada 1 Desember 2023 pada usia 56 tahun karena komplikasi akibat kanker, tulis pihak keluarga Kiki Fatmala melalui Instagram. Sebelum kabar duka ini, Kiki Fatmala sempat disorot karena perjuangannya melawan kanker paru-paru yang dideritanya sejak lama. Selain itu, Kiki Fatmala juga sudah membuat surat wasiat bila dirinya tak lama lagi hidup. Kiki membuat surat wasiat itu atas saran dari suaminya, Christopher. 2 hari kami nangis, mata sampai bengkak dan suami bilang, kamu harus pikirin untuk buat surat wasiat, kata Kiki Fatmala dalam program FYP Trans 7 pada Oktober 2022 lalu. Aku sudah bikin semua di notaris, aku nggak punya anak tapi suami bilang biasanya orang meninggal yang diributin harta, jadi ada baiknya ditulis di notaris aja, sambungnya. Kiki Fatmala adalah artis lawas yang selalu bersinar, banyak karya yang telah dihasilkan di dunia hiburan tanah air. Kini karyamu akan selalu jadi kenangan abadi bagi penggemar. Selamat jalan Kiki Fatmala, semoga tenang di surga, amin.